Kota Semarang rata-rata memiliki 164 industri tahu. Salah satu permasalahan lingkungan dari industri tahu adalah limbah yang dihasilkan. Selain itu, Sugianti menyatakan bahwa 5 industri tahu di Kota Semarang melebihi kadar POD dan COD dari baku mutu. Namun permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep sirkular ekonomi. Oleh karena itu, kami dari tim Universitas Negeri Semarang dengan bangga mempersembahkan inovasi kami yang berjudul IGIT, Industry Green Energy of Tofu, upaya pemanfaatan limbah pabrik tahu yang terintegrasi menjadi green energy guna mewujudkan Sustainable Development Goal 2030. IGIT merupakan industri pengolahan limbah tahu berbasis integrated system yang akan menghasilkan berbagai produk fungsional yang ramah lingkungan. Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat mendukung program pemerintah dalam mencapai Sustainable Development Goals.